Halo, assalamualaikum, masih bersama Jeffrey di channel Jeffrey Rock. Ini G17 Bull ya. Ini buat bro di Kalimantan. Saya mau tes ke, wah, oh, gak bisa di zoom ya. Oh bisa. Nah ini botol UC. Nah botol UC itu, ini jaraknya sekitar 4-5 meter. Botol UC itu keras, jadi kalau pakai BB plastik, dia itu itu BB-nya yang pecah. Nah, ini saya pakai BB kaca. Nih ya. Nih BB kaca. Nah, jadi sekaligus kejawab, Bang, bisa pakai BB kaca enggak? Bisa. Jadi banyak yang nanya pakai BB metal, saya tanya buat apaan? Buat nembak botol atau piring segala macam. Ya enggak usah pakai BB metal, pakai BB kaca aja gitu. Jadi kalau pakai BB metal kan FPS-nya drop banget ya. Jadi mendingan pakai BB kaca. FPS nya masih lumayan kenceng gitu, karena BB kaca ini 0,28 sampai 0,30, kalau BB metal itu hampir 1 gram 0,90-an lebih. Nah gitu, jadi pakai BB kaca aja. Jadi inbar tembaga ini bisa dia pakai BB kaca. Oke, saya isi dulu ya. Oke, ini saya masukin BB kacanya. Gak usah banyak-banyak sih, berapa kali shoot aja gue pecah. Mungkin sekali kali pecah kalau kena. Kadang-kadang gak kena gitu. Nih, dari kaca. Jadi kalau buat nembak-nembak kaca gitu, kayak beling atau botol apapun, pakai BB kaca ini udah pasti ambrol gitu. Apalagi untuk unit yang udah upgrade. Oke, yes. Kemudian langsung kena. Belum kok. Shoot pertama nggak kena tuh. Kalau nggak kena nggak pecah dia. Aduh, nggak kena lagi. Nggak pernah kena nih ya. Satu, dua, shoot yang ketiga nih. Tuh, sekali doang. Lihat, lebur tuh. Ini jaraknya padahal hampir 5 meter, 5 meter kurang dikit, paling kurang lebih 5 meteran lah gitu. Sekali doang kalau pakai BB kaca. Jadi buat yang suka nanya pakai BB metal segala macam buat nembak itu, ya ini sama ada yang nanya buat apaan ngetes-ngetes FPS. Nah, ini FPS yang biasa saya pakai nih, sekali tembak tuh. Gitu, lihat aja ya. Jadi saya jarang pakai botol kayak piring segala macam karena saya males. Saya orangnya males gitu. Saya males beresin belingnya tuh. Kelihatan enggak? Bentar. Nih. Sekali doang tuh. Yang dua kali enggak kena. Sekali doang kayak begini tuh. Nih. Ya, ini untuk bro di Kalimantan ya. Oke, kayak gitu tuh kalau pakai BB kaca. Jadi, kalau ada yang nanya FPS gini buat apa segala macem, apa enggak percaya krono? Ya ini hasilnya gitu. Kalau pakai BB kaca, emang saya jarang pakai, saya jarang ngetes juga pakai botol karena saya bukan pengepul botol ya. Jadi mendingan pakai FPS aja lebih terukur. Oke, kian aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.